Pemirsa, seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat tewas terbunuh oleh temannya saat hendak mencuri bersama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suasana haru menyelimuti rumah duka pelaku pencurian warga Kampung Duku, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Menurut keluarga, korban tewas dihabisi oleh temannya sendiri. Bahkan korban sempat mengirim pesan ke pihak keluarga sebelum akhirnya meregang nyawa. Dari hasil penelusuran kepolisian, tindakan penganiayaan terjadi di belakang sebuah toko kelontong di Jalan Kampung Turi, Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Korban dan pelaku hendak mencuri di toko kelontong, berselisih paham hingga akhirnya pelaku menyabet leher korban. Akhirnya kita mulai.